Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya KMNK Speed. Di depan saya ada CBR 1000. Jadi ini permasalahannya habis crash, habis jatuh, upside down depannya bengkok alias T depannya miring ya teman-teman ya kalau buat jalan ya. Nah ini baru kita bongkar, nanti mau kita senter untuk T depannya ini ya. Nah ini sebenarnya sih bukan CBR aja sih, semua motor motor apa aja itu ibaratnya kalau habis crash pasti T depannya ini pasti bengkok. Nah ini kelihatan banget miringnya. Nah ini udah kelihatan miring ya teman-teman ya. Miring. Nah ini udah ke center. Jadi kalau udah miring seperti ini dibuat jalan nggak nyaman. Nah ini kelihatan, ini juga kelihatan miring dari sini. Nah kelihatan ya. Nah ini nanti kita mau center T nya sama seal skok depannya ini juga bocor rusak, nanti kita ganti. Kalau nanti bisa kita akalin ya akalin, kalau nggak bisa kita ganti. CBR 1000 ini kalau naik motor seperti ini benar-benar ngerasain naik motor ya teman-teman ya, tenaganya luar biasa sudah pasti, biarpun masih standar tapi tenaganya wuss joss. Oke, nanti setelah selesai kita senter, kita pasang, nanti kita bikinin video lagi. Oke, terima kasih.